Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya Bu Guru doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Lia. Di sini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya anak-anak ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa duriyatihi wa ahlihi baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ila hadiratin Syekh Hasim Asari ila mu'asati ta'alimiya Geban Sari wa asatidina wa talamidina Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Kita bersalawat dulu ya anak-anak. Kalian tentunya sudah hafal semua ya salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasin bi'adadi Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah bersalawat ya anak-anak ya. Di sini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis yaitu tentang surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Qur'an. Inti surat Al-Ikhlas adalah mengesakan Allah. Esa artinya satu. Allah adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain Dia. Kepada-Nya lah kita bergantung dan memohon. Allah pencipta alam semesta ini. Hanya Allah yang wajib disembah. Sebagai anak muslim, kita wajib mengakui keesaannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyekutukannya. Ya, bubur ulangi ya anak-anak ya. Kalau surat Al-Ikhlas itu surat yang ke-112 dalam Al-Qur'an. Esa itu artinya satu. Ya, Allah itu hanya satu dan Allah yang menciptakan semua alam semesta ini dan hanya Allah yang wajib disembah. Jadi kita tidak boleh menyekutukannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini kita mengenal surat Al-Ikhlas, kita harus mengenal dulu ya. Mengenal surat Al-Ikhlas, menghafalkan surat Al-Ikhlas, dan menghafal surat Al-Ikhlas. Mengenal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tergolong surat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, anak-anak. Surat Al-Ikhlas juga termasuk surat pendek.
Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Ikhlas berarti tulus dan murni. Berikut adalah surat Al-Ikhlas yang harus kita kenal ya. Di sini ya. Anak-anak pastinya sudah hafal ya surat Al-Ikhlas ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentunya anak-anak sudah hafal semua. Melafalkan surat Al-Ikhlas. Ya, di sini kita akan melafalkan surat Al-Ikhlas. Ya. Kita baca pelan-pelan ya anak-anak. Bagi yang belum hafal, perlafal ya seperti ini. Kul. Ya, bersama-sama. Kul huwa. Ya, kalau tidak gabung bacanya huwa. Kul huwa. Allahu ahad. Ya, kalau digabung kul huwallahu ahad. Ya. Yang bawahnya Allahu as-samad. Nah, itu kalau tidak digabung. Kalau digabung Allahus samad. Seperti itu. Nah, yang ayat ketiga lam yalid wa lam yulad. Kalau digabung agak cepat anak-anak ya. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang ayat yang keempat. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahadu. Kalau tidak digabung. Kalau digabung wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, itu perlafal kalau kalian belum hafal. Kalau sudah hafal ya langsung ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak sudah hafal semua ya. Menghafal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tergolong surat yang mudah dihafal. Ayatnya bahkan lebih sedikit dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya, bagaimana cara menghafalkannya? Setelah kalian dapat menghafalkan perkata, coba hafalkan per ayat. Tadi kan perkata, setelah itu per ayat. Ulangi lagi hafalan per ayat hingga lancar. Kemudian hafalkan pula ayat berikutnya. Setelah ayat yang kedua hafal, ulangi hafalan dari ayat yang pertama. Begitu juga dengan ayat yang ketiga. Setelah ayat ketiga hafal, ulangi lagi dari ayat yang pertama. Begitu seterusnya hingga hafal surat Al-Ikhlas. Jadi seperti tadi juga boleh per ayat ya. Seperti itu biar lancar ya anak-anak ya. Tentunya sudah hafal semua ya. Kita ulangi bersama-sama ya anak-anak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, anak-anak sudah pintar semua. Untuk menguji hafalanmu, mintalah teman atau orang tuamu menyimak bacaanmu. Misalkan di buku paket ada ya anak-anak ya. Buku lihat di buku paket halaman 49 ya. Anak-anak bisa dengan orang tua atau ayah atau ibu, kalian melafalkan per ayat kul huwallahu ahad. Nah, yang menilai orang tua, misalkan lancar itu dicentang lancar, kalau kurang lancar yang dicentang yang kurang lancar. Terus misalkan ayat kedua Allahus samad, kalau lancar ya dicentang yang lancar. Seperti itu ya anak-anak sampai ayat keempat ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nanti bisa dibantu dengan ayah atau bunda ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenal surat Al-Ikhlas, melafalkan surat Al-Ikhlas, dan menghafal surat Al-Ikhlas. Yang belum hafal, guru berharap kalian berlatih menghafal per ayat seperti tadi ya anak-anak ya. Sebelum guru akhiri, kita melafalkan
menghafalkan surat Al-Azhar terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa? Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar Al-Quran hadis surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum guru akhiri, tetap semangat ya anak-anak yang belajar di rumah, jaga kesehatan tentunya. Baiklah, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.